Jaksa penuntut umum atau JPU mengungkapkan kemarahan Verdi Sambo seusai rekaman CCTV pembunuhan Brigadir Yosua dilihat oleh sejumlah anak buahnya. Bang, ini Yosua masih hidup. Masa sih? JPU menuturkan wajah Verdi Sambo sangat marah dan langsung tegang kala anak buahnya mempertanyakan kronologi kematian Brigadir J. Masa kamu tidak percaya sama saya? Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut? Dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut? Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Putranto, lihat CCTV rumah Sambo. Bang, ini Yosua masih hidup. Kompol Cuk Putranto mendapati sosok Brigadir J alias Nofriansa Yosua Huta Barat masih hidup. Pada saat Verdi Sambo tiba di rumah dinas pada hari Jumat 8 Juli 2022 yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang pembacaan dakwaan perkara perintangan penyidikan kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Rabu 19 Oktober 2022. Jaksa menyebut fakta itu ditemukan Cuk pada saat dirinya menonton rekaman CCTV vital di rumah ex Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Somplanit bersama AKBP Arif Rahman Arifin dan Kompol Baikuni Wibowo. Setelah keempat orang yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata terdakwa Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Yosua masih hidup," ungkap jaksa dalam persidangan. Jaksa mengatakan, Baikuni kemudian mencoba mengulang rekaman CCTV tersebut. Setelah diulang, terlihat bahwa Brigadir J sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas Verdi Sambo. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Verdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak dengan Richard Eliezer sebelum saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas, tegas jaksa. Atas perbuatannya itu, Cuk didakwa melanggar pasal 49 Jangto, pasal 33 Subsider, pasal 48 ayat 1 Jangto, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP Subsider pasal 221 ayat 1 kedua Jangto pasal 55 KUHP.